Sementara itu, pemirsa, komunitas penyelam profesional perempuan punya cara yang unik untuk memperingati Hari Perempuan Internasional tersebut. Mereka melakukan penyelaman bersama dengan penyandang disabilitas. Komunitas penyelam perempuan yang keseluruhan anggotanya adalah para penyelam perempuan profesional melakukan penyelaman bersama para penyandang difabel untuk memperingati Hari International Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Kelas uji coba menyelam bersama komunitas difabel ini diikuti peserta sebanyak 10 orang. Kegiatan ini memberikan antusiasme dan motivasi positif kepada para perempuan untuk menjadi diri sendiri dan mampu mewujudkan hak-hak sebagai perempuan dan mencoba hal baru. Mengundang para penyandang disabilitas dari Jakarta Barrier Free Tourism, kegiatan ini juga bertujuan untuk membagikan kebahagiaan dan pengalaman baru dalam mencoba kegiatan bawah air kepada penyandang disabilitas. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan keindahan pesona alam bawah lautnya dengan ragam destinasi daerah pariwisata dan kepulauan sebagai negara yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dengan didampingi oleh para instruktur dan dive master selam perempuan yang sudah berpengalaman di bidangnya, para penyandang disabilitas juga mencoba lingkungan bawah air yang unik, menarik, dengan aman dan menyenangkan. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Nanda Gautama, Anugrah melaporkan.